Ini sempat terekam khawatir pada nasib sang mantan suami. Wanita 31 tahun itu menilai, Virgoon tak seberuntung dirinya. Aku juga pengin dia menemukan kebahagiaannya. Terus terang aku kasihan sama dia, dia nggak seberuntung aku, ucap Inara dalam kanal YouTube Ngobrol Essex, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Di sisi lain, Inara juga mengkhawatirkan soal masa tua pria yang sudah memberinya 3 orang anak itu. Meski demikian, kekhawatirannya itu tidak serta-merta membuatnya ingin rujuk. Bukan benci, aku lebih kekasihan, tapi bukan berarti aku pengin balik lagi. Tapi, mikir, masa tuanya gimana ya, tutur Inara. Dalam momen itu pula, Ashanti selaku host turut menyinggung soal harapan Inara untuk menikah lagi usai resmi cerai. Mengaku tak punya trauma, kini Inara hanya lebih hati-hati lagi dalam mengenali laki-laki. Inara tak ingin kembali merasakan sakit hati seperti saat bersama Virgoon.